Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kami akan mereview cara menggunakan hanger jilbab zaman now yang kami beli dari toko online ya, dengan harga yang cukup terjangkau. Oke, pertama-tama kami telah menyiapkan jilbabnya. Ada 12 biji. Kemudian ada hanger jilbabnya juga seperti ini. Nanti pertama-tama seperti ini. Pertama-tama memasukkan jilbabnya ke hangernya terlebih dahulu. Masukkan satu persatu jilbabnya ke hangernya. Terus semuanya dimasukkan terlebih dahulu sampai selesai. Oke, di sini lagi memasukkan dulu jilbabnya ke hanger kecilnya. Kemudian di sini ada rantainya yang simple banget, yang simple tapi lumayan kuat untuk ukuran jilbab besar maupun kecil. Nah, dalam jumlah hanya satu lusin ataupun lebih dari satu lusin. Oke. Sedikit lagi, sebentar lagi selesai. Oh, di sana. Sisanya di sana. Oke, setelah terkumpul, setelah masuk, kita kaitkan dulu hanger kecilnya. Kita kaitkan dulu satu persatu dari bawah dulu. Kaitkan dua dari bawah, kemudian pinggirnya juga kanan kiri dikaitkan satu persatu. Nah, seperti ini. Seperti ini dikaitkan sampai selesai semua dikaitkan. Dua lagi, ini jumlahnya satu lusin. Nah, dan akhirnya sudah selesai juga ya. Seperti ini hasilnya. Lumayan ringkas, simple, tinggal digantung di lemari gantung. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.